Jadi kan ini maksudnya yang saya ketika mumpung liburan, ampun dong. Ini putrone terutama nih. Nek bapaknya tetap balik wakaf nih. Nah, ini ojo libur nih. 14 jam itu lumayan. Gitu malu nih. Nah, niku terutama mungkin harus hati-hati. Insya Allah secepat mungkin kalau habis kalau paringi ngeten niki. Mungkin sing aktif terutama sing di pasar-pasar mungkin tak paringi gratis. Oke, okay. Tanpa pasukan wakaf loh maksudnya. Ini kepala pasar loh cuma jadi niku, bon besok ya. Yang pertama pengeluaran itu lewat nafas. Terutama yang saya ketika sini niki jarak 40 cm ya. Ketika orang batuk di situ paling mungkin 1 meter sampai 3 meter kita menghindar. Kabar. Mau mulai nih batuk ini niku dia terbuka tanpa ditutup. Kita harus jauh, paling bahkan kita nggak masalah. Jangan begini, nggak masalah. Terus ketika pripun ciri-cirinya tiang niku kena corona. Yang pertama demamnya niku tinggi. Terus terjadi demam, sesak nafas. Biasanipun emfisema atau pneumonia. Pneumonia niku napase dangkal dan cepat. Nah, buatan mengi. Lalu, salah satunya mengi, kados tiang kena asma. Pernah gitu? Enten salah satu perawat yang menjadi korban di RSCM itu, tapi basicnya dia sudah kena asma, sehingga ketika dia setelah merawat, dia terkena. Akhirnya dirawat di salah satu rumah sakit, dan meninggal. Kata ini, pernah cepat. Di RSCM ini, Kak. Iya, di Jakarta. Iya. Niku masuk telepon sebagai contoh. Nah untuk Jawa Tengah, sebagaimana di telepon itu disosialisasikan kemarin, itu ada korban satu itu di Muwati Solo dan itu sudah dikebumikan di Magetan. Nah ada sekitar 9 yang positif itu ada beberapa di Kulombo Ternapal, di Tegal, Magelang, terus RSUD Kuntini. Karyatin, terus sedih kendal itu. Pekalongan. RSUD itu kota. Ya sini kok mau ngerti. Terus Tugu terus mengerti. Sehingga awal mula itu adalah di Solo. Karena kerantan aku mikir Recep. Recep itu memperlemah kuatan. Terutama bagian pemasaran baju. Ya ini sih biasa keluar kota baju. Saat ini konveksi untuk sepi. Wong betul lalu ya. Tapi alhamdulillah ini untuk wakaf tetap lalu ya produser lalu pijat. Dan ini memang sepi karena kerantan apa untuk pasar itu untuk dihindari mungkin orang bisa ke normal sehingga untuk target yang di konveksi itu sepi. Niko yang pertama menghindari kerumunan. Terus tandanya demam tinggi, sesak, niku harus segera diperiksakan. Ada SOP-nya, benar enggak? Demam niku napa? Demam panas tinggi. Panas tinggi. Panas ini, jadi ini perlu niku semula. Sehingga ini kados termometer niki ya, melonjaknya itu luar biasa. Satu bulan yang lalu kalau satu hari itu 250, sekarang 2,5 juta. Ini barangnya betul-betul. Makanya pun ketika di Alkes ataupun saudara-saudara jenengan itu memang sekarang membeli diucar-ucar kali hal seperti ini. Sehingga salah satunya guys yang penting boten tertular. Salah satunya nanti meningkatkan antibodi dengan berbagai ramuan jamu sakit yang beredar itu pakai bawang atau bawang putih maupun bawang atau merah itu karena di dalamnya ada antibiotik secara normal. Jadi kalau putranya anu juragan beragam ya. Nah yang kedua jamu bih monggo untuk meningkatkan stamina semua jenis mungkin ilmu ahli ini panjat guru ya mungkin di tenggorokan lakukan itu sakit itu mungkin lakukan niku untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, insya Allah dengan adanya niki, kalau kita sering kedalaman itu aman.
Orang itu nopo? Berdasarkan berbagai penelitian terutama dari WHO ataupun dari yang lain, orang yang sering meditasi itu antibodinya insya Allah lebih kuat. Amin. Nah, yang sering itu apalagi yang menggunakan pernafasan, orang-orang itu insya Allah tertangkap. Maka itu berdasarkan bukti dan fakta secara ilmiah. Jadi, meskipun orang-orang sering bukan percaya, tapi secara ilmiah sudah dibuktikan. Ya. Orang yang sering olahraga pernafasan, orang yang yoga dan lain sebagainya, itu daya tahan tubuhnya akan selalu meningkat. Ya, ini ku masalah corona. Terus mempersoal, ya. Apa, kenapa ramai seperti ini? Terus nonton itu, apa langkah kita untuk yang terbaik pada diri kita, keluarga kita? Terus yang kedua, bagaimana cara pencegahan itu? Nonton,